Oke, di video yang seterusnya saya akan menunjukkan cara-cara untuk mendapatkan buluh untuk menjadikan joran pancing. Kita gagal lah buluh macam ni, tak perlu cantik sangat, maklum survivor. Oke, seelok-eloknya kita tinggalkan sedikit seperti pecahan dahan seperti ini untuk memudahkan kita mengikat tali tangsi nanti. Kita bersihkan sedikit. Oke, seterusnya kita akan buat macam mana untuk mengikat tali tangsi yang tadi. Yang banyak tadi, saya dah buka. Udah dibuka. Dan untuk mengikat tali tangsi secara, ini yang paling basic lah. Maklum anda dalam hutan tersesat dan perlu mencari sumber makanan. Untuk mengikat, jangan mengikat hujung tali pancing, tengok eh. Ada wayang free. Jangan mengikat terus di hujung eh. Tapi anda ikat agak-agak dalam 1/3 joran. Di sini. Tujuannya, oke, saya ikat dulu. Ikat pandai-pandai dalam mengikat macam mana kan. Oh, boleh nampak muka saya? Nampak muka, nampak. SOP ke SOP? Malum, kita tengah dalam pandemik, PKPD, PKP. Jadi nak buat video pun SOP ke lah. Tak penting. Wajah saya tak penting. Biarlah rahsia. Tunggu lah sampai 1,000 subscriber. Mungkin saya buka. Ikat ala kadar je lah. Yang penting ketat. Dan tak mudah terlucut. Tak mudah terlepas. Lagi. Siapa yang belum subscribe, sudi-sudikanlah supaya kita boleh berkongsi, berkongsi pengalaman, berkongsi idea. Mungkin sahabat-sahabat di luar sana ada idea-idea lagi yang lebih canggih, yang lebih practical, yang kita boleh gunakan, yang kita boleh praktikan ketika di dalam hutan. Okey, telah diikat dalam 3 suku. Kita lilitkan benang. Nampak? Nampak bro? Nampak, nampak bro. Ini benang lilit, nampak kah? Sampai dekat ujung sini. Sebab itu tadi saya katakan perlu ada irah tempat untuk mengikat dahan kecil di sini supaya kita boleh ikat dan dilitkan di ujung sini. Ini sebenarnya untuk memudahkan anda mengikat. Satu lagi tujuan
Mengapa perlu diikat pada 1 per 3 ataupun setengah boleh daripada joran? Sekiranya lah contohlah rezeki anda tertarik ikan yang besar, contoh ikan haruan bagak 5 kilo ke atas, nampak 5 kilo ke atas. Jadi jika patah di hujung sini, dia masih ada kekuatan untuk menarik di sini. Jadi anda tak terlepas terus ikan. Kekuatannya lebih di sini. Nampak? Sebab ada benang sini. Saya ikat sini. Okey, di sini kita ikat cantik sikit. Cantik sikit je lah. Tak perlu make up lah. Cantik sikit je. Ikatlah sesuka hati anda, kebudi bicara anda, kreativiti anda. Yang penting kuat dan ketat. Okey, yang seterusnya kita nak mencari umpan. Bagaimana untuk mencari umpan di dalam hutan? Pancing kita dah sediakan. Bagaimana kita? Okey. Umpan yang paling universal sekali yang kita boleh gunakan sama ada di sungai, kolam, kuala, laut pun boleh. Umpan paling universal ialah umpan cacing. Bagaimana kita untuk mengesan cacing di dalam tanah? Untuk mengenali lokasi-lokasi cacing di dalam tanah. Yang pertama kita kena cari najis dia, tinja dia, tai cacing. Bagaimana untuk mengenali tai cacing? Okey, saya akan tunjukkan. Di sini ada, sebab biasanya di mana ada tai cacing, di situlah tempat dia ada. Sini contohnya. Nampak? Besarkan lagi. Dia terkena, dah terkena hujan jadi tak nampak tu sangat. Dia punya tu struktur tai cacing. Tai cacing sebenarnya tanah. Ya? Seperti ini. Dia cuma tanah. Sebab cacing makan tanah. Nama pun dah cacing tanah. Yang keluar dia pun tanah juga. Okey, kita akan cuba menggali di sini dengan menggunakan parang. Kayu boleh. Okey, kita cari tempat yang ada tanah. Yang ada tai cacing tadi. Korek. Tengok-tengok ada cacing ke tak? Ada umpan ke tak? Tak ada umpan. Macam mana nak pancing? Tak ada. Nampak? Yang ni anak cacing. Yang ni baru lepas. Baru lepas menyusu. Kita lepaskan je lah. Mana cacingnya bro? Oh, cacing gelap. Okey, nampak? Di mana ada tai cacing, di situ ada cacing. Cacing tanah. Siapa yang geli, nampak macam mana kan? Yang ni goreng pun sedap.
jangan goreng ah. Ya, jangan lupa lepas mengorek, tutupkan balik. Kita jumpa dua ekor. Okey. Dua ekor ni hatching. Yang ini kita gunakan untuk umpan. Okey. Ciao. Okey. Yang selanjutnya cara untuk memasang umpan cacing. Tengok mata kail. Saiz mata kail bergantung kepada target ikan. Jika anda sahabat-sahabat semua nak target ikan yang lebih kecil, gunakan mata kail yang lebih kecil. Jika target yang lebih besar, kalau mata kail yang sebesar ni, target dalam 1 kilo ke atas. Dan ini melampau lah ni. Kemudian kita masukkan cacing. Okey. Yo. Nampak? Masukkan daripada kepala dulu, jangan dari ekor. Yang ini beza, yang ini ekor. Yang ini kepala. Kepala biasanya ada warna merah-merah, jambu sikit. Yang itu kepala lah. Kepala cacing masukkan. Nampak? Masukkan ke mata kail dan hati-hati, takut tercocok tangan sendiri nanti. Ikan tak dapat, dah terpancing, terkail tangan sendiri. Pastikan kepala dia masuk, mulut dia masuk. Ha, memang ini ada kejam sikit. Tapi nak buat macam mana kan? Anda perlu survive di dalam hutan. Anda perlu hidup. Anda perlu mendapatkan makanan. Jadi nak tak nak, terpaksa mengorbankanlah spesies-spesies yang lain. Contohnya seperti cacing, ikan, dan mungkin anda boleh rezeki ada tertangkap ayam hutan, contohnya ulama. Ini seekor dah keluar lagi dah. Hati-hati masuk ke umpan, jangan sampai terkena jari, jangan sampai pecah. Ada apa? Ada ikan bro? Okey. Nasib-nasib baik pun anda boleh dapat udang. Kebiasaan sungai-sungai di Malaysia ni ada udang. Udang gala, udang speed barrel. Oh, saya nak maklumkan lah. Lokasi video, lokasi yang saya buat ni di Sarawak. Percaya tak orang Sarawak? Okay, kadang-kadang macam ni ya. Dan anda bolehlah memasang pancing ke dalam air. Go. Okay. Alamak. Manjangnya. Okay. Cucukkan. Okey, selesai. Jadi begitulah tutorial bagaimana untuk memasang pancing dalam keadaan survivor di dalam hutan. Dan kita tunggulah rezeki anda boleh ikan dapat ikan ke macam mana. Dan anda boleh lakukan aktiviti-aktiviti lain, contohnya macam membuat unggun api, buat pondok apa semua, mungkin mencari makan-makanan dalam hutan, dalam kawasan sekitar, sementara menunggu bantuan tiba, pasukan penyelamat tiba. Jangan panik, jangan gelabah. Yang penting yakin, positif, jangan lupa berdoa.
Alhamdulillah, ini yang jadi juga. Ya, akhirnya. Alhamdulillah. Ada rezeki kita malam ini. Ikan yang cantik. Okay, ikan haruan. Ataupun ikan. Kalau kat Sarawak ni orang panggil ikan belau. Ikan haruan. Bagi yang macam mana di tanah Jawa orang panggil ni ikan iwak gabus. Ikan gabus lah, ikan yang cantik. Bawah dia ada jauh-jauh sikit. No. Oh. Okay. Jadi sekali lagi saya pesan, jika kita sesat dalam hutan, jangan putus asa, jangan fikir yang bukan-bukan, tenangkan diri, positif, yakin, insyaAllah anda akan selamat. Setakat ini dulu perkongsian saya pada hari ini, dan kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like dan share. Okay. Dah nampak. Okey. Wow. Sama saiz. Nampaknya kita dapat seekor lagi. Bonus. Nampaknya sahabat kita telah mendapat seekor lagi. Ilmu daripada Borneo ya. Oh, ilmu daripada Borneo. Tengok tali apa yang digunakan. Berada. Tali apa berada? Tali nylon. Tali plastik. Sebab yang first kita dah terlepas. Kita guna macam ni. Lebih confident. Okay. Cukup besar. Cukup besar. Yang ini ikan yang kedua. Sebenarnya ikan yang ketiga. Yang pertama yang besar bagak dah lepas. Yang kedua tadi dah masukkan dalam tong. Wow. Sedang apa tadi? Tarikan ikan di sini nampaknya kurang agresif. Diam-diam berisi, malu-malu kucing, shy-shy cat, malu-malu pusak, kata orang Sarawak. Aduh, nyagi-gigit tangan aku. Eh? Dalam tu, kena tekorak ya. Air apa dalam botol, bos? Air teh. Oh, bukan air ketum? Bukan. Air ketum. Air teh, ha? Kita tak pandai macam mana itu ketum. Wow. Dua ekor. Weh, buka air sekali. Buka sekali. Ada kawan. Ya, dua ekor. Yes, alhamdulillah. Okay, bro. Tam.